Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, sebuah hari raya yang disyariatkan di dalam agama Islam yang sangat bermakna dan sangat berbeza dengan sekalian perayaan-perayaan yang lain. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan supaya manusia menyambut hari kebesaran. Oleh kerana kita menyambut ibadat Ramadan Al-Mubarak selama satu bulan, umat Islam membersihkan jiwanya. Umat Islam menilai semula perjuangannya untuk agama Allah Subhanahu wa Taala selama satu bulan. Lalu Allah mensyariatkan apabila menyambut kehadiran Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak, Allah mensyariatkan supaya dilaungkan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang membawa erti perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia mengesakan Allah dan mengakui bahawa tiada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hari Raya Aidilfitri ini membawa makna yang sangat besar kepada umat Islam. Dia membawa makna bahawa Hari Raya ini adalah Hari Raya untuk dibesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala benda yang lain semuanya kecil. Dan dalam waktu yang sama kita meletakkan agama Islam dan syariat Islam ini adalah agama yang paling besar, yang paling mulia, dan agama yang mampu menyelesaikan segala permasalahan manusia. Jadi sebab itu kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di dalam lafaz sambutan hari raya juga Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyebut wahazamal ahzab wahdah, iaitu kekalahan bala tentera Ahzab yang sangat besar dengan keesaan daripada Allah Subhanahu wa Taala, yakni dengan Allahu Akbar. Tidak ada kuasa yang bertapak di atas muka dunia ini boleh kekal, bahkan mereka akan kalah apabila berhadapan dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Perkataan Al-Ahzab ini membawa erti yang sangat besar bagi umat Islam dan memberi pengajaran kepada mana-mana kumpulan-kumpulan lain yang mereka menganggapkan Islam ini sebagai agama yang tidak ada apa benda, agama yang semata-mata manusia mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk sembahyang puasa. Tetapi kali ini Allah ingin menegaskan bahawa di dalam agama Islam ini ada perjuangan Islam. Sebagaimana perjuangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah ketika baginda berhadapan dengan bala tentera Ahzab, yakni gabungan daripada kekuatan yang datang daripada Rom, daripada Persia, dan juga umat Islam yang ada di dalam masyarakat bukan Islam yang ada di dalam negara Arab. Mereka cuba mengepung dan untuk meruntuhkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan ditegakkan oleh Rasulullah di kota suci Madinatul Munawwarah. Tetapi perancangan daripada Allah mengatasi segala perancangan yang ada, menyebabkan agama Islam ini, perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah, mencapai kejayaan yang sangat besar di dalam peperangan Ahzab, yang tidak ada akal manusia mengatakan Islam boleh menang di dalam peperangan ini. Jadi sebab itu kemenangan umat Islam di dalam peperangan Ahzab ini disambut oleh umat Islam seluruh dunia, daripada negara di sebelah timur sehingga kepada negara di sebelah barat. Mereka menyebut wahazamal ahzab wahdah, kalahnya bala tentera Ahzab ini dengan keesaan daripada Allah Subhanahu wa Taala.
Maka dalam kesempatan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, saya memberi galakan dan dorongan kepada semua pejuang-pejuang Islam di dalam negara kita supaya mereka bangkit dengan semangat. Mereka lebih istiqamah di dalam perjuangan Islam ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kemenangan kepada perjuangan Islam di zaman moden ini sebagaimana Allah menganugerahkan kemenangan di dalam peperangan Ahzab. Allah mensyariatkan supaya kita mengulangi peristiwa Ahzab ini kerana yang pertama sekali peristiwa ini akan berulang di sepanjang zaman. Yang kedua, kemenangan Islam juga akan berulang di sepanjang zaman. Mudah-mudahan dengan takbir dan tahmid yang kita lafazkan ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini membawa erti yang sangat besar kepada perjuangan Islam dan mengingatkan kepada mana-mana kumpulan yang lain supaya jangan sekali-kali mereka mencaci perjuangan Islam, menghina perjuangan Islam, kerana perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang datang daripada Allah dan perjuangan yang akan dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dalam kesempatan ini juga saya menyeru kepada seluruh umat Islam di merata dunia supaya yang pertama sekali kita mesti bertaubat kepada Allah di hari yang penuh dengan kebesaran ini. Yang keduanya, kita mesti memohon kemaafan terutama sekali dengan dua ibu bapa kita yang masih ada dan sekiranya keluarga kita, dua ibu bapa kita yang meninggalkan kita lebih awal, maka kita pohon doa untuk mereka dan kita ziarah makam mereka yang ada. Mudah-mudahan insya-Allah hubungan kita dengan orang-orang yang mati ini akan membawa keberkatan dan yang lebih daripada itu akan mengingatkan kita bahawa satu masa nanti, satu hari nanti kita juga akan bersama-sama dengan mereka di alam barzakh dan kita juga memerlukan kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di dalam negara dan juga di luar negara. Mudah-mudahan sambutan Aidilfitri kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.